وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Bapak dan Bina Tuyuh Banana Izzat, mudah-mudahan dalam detik-detik kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka untuk kita melaksanakan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan kepada kita, tidak hanya sekedar dengan kita mendengar, tapi juga pada masa yang sama dengan kita dapat mengamati dan juga dapat memahami tentang hikmat rahasia daripada berbagai aktiviti dan juga daripada berbagai kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Mari kita berdoa bersama dari sejumlah sekian perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita. Apakah kira-kira dengan hukum ibadah nawafahnya? Apakah kira-kira dengan sholat lima waktunya? Apakah kira-kira dengan silaturahimnya? Apakah kira-kira dengan iftar berbuka puasa bersama dan sahurnya? Apakah kira-kira dengan zakat yang seketika dengan kita menyantuni sejumlah tidak kurang daripada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat, yang berhak untuk menerima infak dan sumbangan daripada kita? Kita mulai dengan langkah mengislah bangsa supaya dengan kita dapat menganalisa, dapat memahami di antara daripada ibadah rahasianya. Kenapa kita mulai dengan dua kelima syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dengan dua kalimat tersebut, kalau tidak kita dampingkan, kalau tidak kita sertakan sekeras apapun, seyakin apapun, sehebat apapun, tidak akan mungkin dikatakan sebagai seorang mukmin seseorang yang hanya memperkatakan salah satunya. Dua berdampingan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang telah pada tulisan kita sejumlah tidak kurang daripada sekian triliun kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa didampingi dengan syahadat penyaksian yang kedua, syahadat kita tidak akan sempurna. Jadi nanti berkumpul perhimpunan antara dua kalimat syahadat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berkuat Islam yang kedua. Kenapa pula dengan azan yang dikumandangkan, dengan suara yang merdu, dengan menggunakan sound system yang serba canggih, supaya dengan kita dapat mengumpulkan sejumlah bilangan yang lebih ramai, sejumlah bilangan yang lebih banyak. Apa kira-kira di balik daripada azan yang dikumandangkan? Apakah untuk kita bercerai berai? Apakah untuk menjauhkan antara satu dengan yang lain? Justru ada dikumandangkan untuk memanggil jumlah penyanyi sebanyak-banyaknya agar dengan kita berkumpul di rumah Allah dan Jalalo untuk melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah. Masya Allah, tabarakallah, syahruq Allah, dan dari kursi Nabi Al-Quran. Kita beranjak kepada rukun Islam yang ketiga, ternyata juga dengan kita justru berkumpul tasaharu. Itu khitabnya kepada orang ramai, bersahurlah kalian. Begitu juga pada tujuan kita di pelawar untuk kita mengiftarkan orang-orang yang berpuasa. Kita pada tujuan kita berbuka, kita berkumpul pada tujuan kita melaksanakan salat, kita berkumpul dua kelima syahadat juga berkumpul. Bagaimana kira-kira dengan rukun yang keempat? Itulah dengan menunaikan zakat. Kepada siapa zakat kita berikan? Kepada kumpulan di nama sholat pokara ramai, masakin banyak, wafir nikah juga tidak terhitung. Walaupun ini jumlah bilangan yang kadang-kadang dua daripada hitungan kita, sejumlah sekian ramai yang terlaku dengan hutang-hutangnya, kumpulan daripada manusia. Pada waktu kita sholat, pada waktu kita berpuasa, pada waktu kita membiasakan baik Allahumma berkumpul pada waktu kita sa'i, berkumpul pada waktu kita mulai.
dalam ibadah haji.